Aku baru waktu. Terus sekarang ini kita lagi mau cari tempat makan. Kita lagi cari tempat makan karena Mera katanya pengen makan-makan yang Sunda-Sunda gitu, makanan Sunda gitu, iya, di Sukabumi. Kita lagi cari makan tapi kita masih belum dapat. Di dekat desa Cisalande. Hmm. Apa kita turun dulu kali? Iya kali ya. Maksudnya kita ke kota dulu gitu loh. Mungkin. Baru nanti kita cari-cari. Kayaknya kalau ini itu agak pelosok gitu, sayang. Tadi aku juga cari di Google near me gitu. Ya bakso. Tuh. Ya lah, di Bekasi juga ada. Ini yang makanan Sunda gitu. Ini tuh kita tuh kayak ibaratnya masih naik banget kayak di Bandungan gitu loh. Iya mungkin ya. Cuman kan Bandungan objek wisata, jadi banyak makanan. Di sini kan enggak. Gue sorry banget, ini pasti nanti kalian pusing nonton vlog kita karena kameranya goyang-goyang, jatuh-jatuh, pindah-pindah angle karena ini emang jalannya agak naik. Iya, gerinya-gerinya gitu, jadinya ini gerak-gerak mulu. Kalian ikutan gerak aja biar enggak pusing. Masih jauh nggak biasanya dia buat kota kotanya? Ini keluar udah sih mas. Udah kota, nah, berarti berarti browsing tuh. Apa tanya orang di Instagram? Boleh. Tanya deh. Gue mau tanya sama kalian deh lewat Instagram. Belum dipencet. Enggak. Oh. Ngomong di situ. Oke. Gue mau tanya sama kalian lewat Instagram. Guys, gue sama Mayra, kita lagi di Sukabumi, terus kita lagi pengen, bukan kita sih Mayra, dia lagi pengen makan makanan Sunda gitu, yang enak di mana ya di Sukabumi? Tolong dong jawab di sini nih, ini gue kasih dimana? Spot. Gimana? Guys, gue sama Mayra, yang enak di mana ya di Sukabumi? Tolong dong jawab di sini nih. Oke, gue sudah post, jadi buat kalian yang follow Instagram gue juga dan yang nonton vlog ini, siapapun kalian orang Sukabumi yang waktu itu menjawab di Instagram gue dan ngasih tahu, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya Allah, Ricis. Kenapa Ricis? Kenapa Ricis? dari awal. Emang Ricis tuh sukanya itu aneh-aneh deh. Aduh, Ricis. Kemana? Aku kalau gitu gimana mas? Kebayang gak? Aku belum pernah coba sih, aku bisa apa enggak kayak gitu. Coba deh sayang, gak usah di post. Coba kita lihat doang. Tada, ini dia. Kelihatan gak di kamera? Sedikit kelihatan, kita udah masuk tol dan pemandangannya gunung lagi. Finally ketemu gunung. Dan bawahnya awan gitu loh, kayak kayak ngatung ya? Iya, kayak terbang. Apa? Terbang dia. Menyenangkan. Refreshing mata banget. Melihat kemacetan Jakarta yang bikin pusing kepala. Anyway, itu tuh, itu di sana kelihatan gak sih macet? Itu di jalur kita. Dan sekarang itu macetnya udah kayak gitu. Untungnya kita berada di waktu yang tepat. Dia pulang kita. Gitu. Tapi kayaknya ini kita kena macet di sana deh. Ya, keluarnya. Oke, kita memutuskan untuk tidak jadi mampir makan di restoran Sunda di sini karena macet pak. Macetnya, jadi ada dua jalur, jalur kita pulang sama jalur kita mau menuju ke rumah makan itu dan jalurnya super duper macet, isinya truk doang dan truk gede, bahkan macetnya itu sampai ke dalam tol sampai mau keluar sampai ke tadi itu macet banget, jadi kita kayak kayaknya malah tambah lapar deh nunggunya. Iya, wasting time di macetnya doang habis waktu di jalan. Terus kita juga searching restorannya ternyata masih jauh ya. Masih berapa puluh kilo gitu, masih lama lah pokoknya. Jadinya kita memutuskan untuk perjalanan pulang aja dan kita nanti pengen mampir ke restoran Sunda tapi yang ada di Jakarta. Jadi tetap ngidamnya Merah tetap harus terrealisasi, terwujudkan. Tapi di daerah Jakarta nanti kita. So yaudah, ini kita udah pulang. Oke, karena kita lapar dan pengen sedikit mengganjal perut dulu. Tadi gue masih punya sisa kentang. Gak sisa? Apa ya? Bukan sisa, belum dimakan. Mac Pumpkins. Iya gak sih namanya? Kurang, iya. Tapi gak dikasih sentong. Biasanya aku dikasih garpu. Kemarin dikasih kok. Coba cari lagi. Sudah mulai gelap. Gak ada. Aku udah kebayang makan. Kenapa sih kok lagi ngidam makanan Sunda? Soalnya udah nyampe Sukabumi gitu loh. Kayak gak afdol gitu ya? Iya. Gak makan Sunda-Sunda gitu ya? Sukabumi cuma kesitu doang kayak. Terus kayak kemana-mana sih.
gitu loh. Kayak gimana gitu ya. Lagian macet nanggung. Ini kentang dikasih coklat sama gurih-gurih gitu. Kalau gue suka, kalau merah gak suka kan. Awalnya aneh sih, tapi kemakan-kemakan juga. Enak menurutku. Apalagi kalau masih hangat terus kentangnya masih empuk. Ini kan udah keras. Ini enak banget. Apa ini kemarin enak. Sempat kepikiran ini. Pengen beli kentang yang polos, terus aku kasih opo maltin. Allahu Akbar. Pasti enak banget. Oh my God. Gara-gara terinspirasi ini. Nih, ini ada cerita yang harus gue ceritain. Tadi udah matiin kamera, udah mau fokus perjalanan aja, mau nyampe rumah. Kalau nyampe rumah, nyampe Resto Sunda. Ternyata, ini kan tadi kita ngikutin apa, Waze aja ya? Kita ngikutin GPS, terus kita disuruh keluar. Kita disuruh keluar tol, padahal harusnya belum keluar. Maksudnya tadi itu kita berangkat tuh sekali masuk tol udah sampai gitu loh. Kita disuruh keluar. Terus dia bilang, tapi kita disuruh masuk lagi kok. Oh iya, terus habis itu gue ngeliat loh, itu kan Azikro. Jadi ada tulisan kalau mau masuk Azikro tuh kayak ada bukit Azikro gitu loh. Ada tulisan kayak gitu, terus kita hah, ya udahlah jenguk aja lah, jenguk. Kalian setiga pulau terlampaui. Jadi ini kita di satu waktu kita jenguk Naya, sekalian jenguk adik gue Devan di Azikro di Sentul. Ya kita jenguk Devan lagi. Setelah kemarin udah jenguk. Sekalian karena barangnya Devan ada yang ketinggalan, terus ya udah, yeah. Mana kok kita Devan boleh keluar enggak ya? Kita makan di Apung aja sama Devan. Atau di sebelahnya. Ya deh, aku coba dulu tanya. Soalnya ini udah mau maghrib. Iya sih. Oh. Devan ini ada apa? Devan outing. Devan outing. Dimana? Di bukit apa gitu kemarin bilang sama aku? Jauh. Di bukit apa gitu? Ya. Mari kita aja lah makan. Ya udah yuk, di mana? Di Apung. Di Apung. Iya toh iki. Ya Allah, ya Allah. Padahal kita udah seneng loh, karena kemarin kita waktu jenguk Devan yang terakhir itu tuh barang-barang Devan yang belanja bareng kita itu ketinggalan di mobil. Ada satu plastik. Iya, dan itu ada obat, ada susu, gitu-gitu kan bermanfaat buat dia kan. Terus ini kita mau kasih, dia outing. Sekarang malah jadi kita yang makan di Sentul nih. Iya, padahal mau ngajakin Devan. Iya, mau ngajakin makan Devan padahal. Mana yang masuknya? Tapi ini Sunda gak sayang? Makanya. Ini tuh kayak, tuh ini juga ada Mangkabayan. Oh iya, ada Mangkabayan. Mau gimana? Mau di Mangkabayan? Apa? Kan sayang. Mangkabayan. Mangwayan. Kalau aku tuh kayak food court gitu, Mas, dia banyak. Kamu udah pernah belum? Belum. Coba ini aja. Pertimbangannya adalah yang sayang pengen aja. Kan yang ngidam dari tadi sayang. Aku mau mana aja, soalnya di Apung juga pasti ada sesuatu gitu. Tuh lihat tuh, kayak gitu. Berarti mau di sini. Terserah. Gimana? Suka enggak? Aku mah apapun. Ya benar. Ya udah. Sini. Mau Mangkabayan. Aku pengen dua-duanya. Aku. Aduh. Mangkabayan pernah belum? Kayaknya pernah deh, itu juga pasti otomatis makanan Sunda. Iya, soalnya namanya aja udah Mangkabayan. Kabayan Sunda banget. Beri Mangkabayan aja. Terserah saya. Ya gimana, Mas? Jangan gimana. Aku mau mengakomodir BM-mu. Apa ya? Sumpah aku gak bohong, aku lagi pengen apapun. Karena pasti ya, dua-duanya kan aku juga belum pernah. Jadi aku gak bisa menebak makanan juga. Jadi ya udah. Tapi tempatnya terang gak? Gak pernah. Terus ini belum pernah. Gak tahu yang di situ. Hah? Pernah apa belum? Jangan gitu. Aku kayaknya pernah di Mangkabayan, tapi bukan di situ. Di mana? Di Bogor, di gak tahu di mana. Serius. Bohong ini mah. Iya. Ada, ntar ada yang komen lah, Kak. Kan Mangkabayan di situ doang, nggak ada yang lain. Terus apa dong itu namanya? Ya nggak tahu aku. Di mana? Situ Mangkabayan. Mau lihat di Google dulu. Iya, aku takutnya tempatnya nggak enak. Coba Mangkabayan Sentul. Tuh, Depok ada, Cibinong ada, Bandung ada. Pernah ya aku, Mas. Ini kayak lesehan gitu. Kalau susu sih banyak makanannya. Ya udah, terserah kamu lah. Aku mana aja? Nggak ada, aku mau jadi. Banyak apa, Bang? Banyak pilihan. Mangkabayan dikit. Nggak juga sih, banyak juga. Gimana sih? Ntar kalau gak ada makan sudah? Ya udahlah, yang penting makan. Ntar ngiler. Siapa? Ngidamnya kamu tuh. Ntar pas otaknya pulang kamu. Yuk, putuskan. Fix Apung, yakin. Ntar gelong. Ntar, ya aku pengen makan Sunda, Mas, gitu. Pasti ada. Mau dong. Ada apa? Makan Sunda. Ya udah yuk. Kamu enggak bawa baju endorse ya? Aku bawa tuh. Tega.
Iya, yeah, bentar. Minum dulu. Pakai baju yang mana ya? Mas, masih pinjem mau dijatuhin Toyoyo. Oke, jadi kita udah memutuskan kalau kita bakal makan di Apung aja. Kita gak jadi di Mangkabayan. Dan lihat kelakuan Mira. Ini mau dibawa semua. Mau dibawa semua. Apa? Yang lebih penting dari itu. Apa itu? Katanya ada yang lebih penting dari itu semua. Ada lagi. Ini kecil, sayang, kasihan. Ini juga nih, ini kan mumpung lagi dingin. Ini sebanyak ini, terus setas ini full. Semuanya mau dibawa ke Apung. Katanya mau makan, katanya ngidam makanan Sunda. Kok malah jadi foto-foto. Kok yang ingetin aku, tadinya mah aku cuma mau makan. Mentang-mentang ada fotografer gratis di sini. Free. Nanti aku traktir. Fotografer bayarnya traktir makan. Lumayan toh, pada gak sama sekali. Lumayan, ya warak ya. Wah, lumayan warak ya aku. Tak foto oke lah, dan warak. Oh iya, aku ingetnya warak tuh lapar. Warak, warak tuh kenyang. Astagfirullahaladzim. Oke, udah kita turun dulu dan gue akan membantu Mera memberesi semua banyak ini dulu. Gimana cara kita ngebawa turun? Ya udah tinggal dibawa aja lah. Tuh, katanya mau di masukin tas gini. Sumpah. Dibawa. Gue malu ya. Ntar aku dikira jualan. Iya sih, saya kayak ibu-ibu yang di Bali-Bali gitu kan. Bawa baju gini-gini loh. Aku lapak di jalanan. Ya udah, aku lipet deh. Nah gitu loh. Masukin tas, masuk ya dibawa gitu. Kamu tuh sukanya mengingat meresapi orang-orang yang gitu. Waktu itu bawa kertas bolpen buku di mall. Terus ini bawa kayak gini. Aduh, sulit mas. Aku bantu. Kamu punya paper bag nggak? Nggak punya. Aduh, setengah enam lagi. Kayaknya ayo. Kamu keburu nggak dapat cahaya loh. Nih, pulang aku udah cepet loh. Saya kok bisa selama itu ngelakuin. Soalnya aku lebih rapi. Lama. Mas, malah di... Tuh, kurang gampang kayak gini lipatnya. Gampang lah, nggak diwal-wal. Kamu aja. Gedeng. Lo mana? Abis? Ya. Kasih ya mas. Tapi yang baunya gimana? Aku tuh gak punya tas. Itu di tas yang biru? Sayang. Itu gak cukup? Enggak, udah penuh. Nih, tas hijau? Kita bawa dua tas. Ya emang kenapa? Gini nanti gak? Bisa gitu. Masihnya kayak orang jualan ya. Susah. Ya udahlah, harus gitu. Nah. Aduh. Apa ya? Apa? Kita masih belum turun. Kita masih menunggu satu orang menyiapkan semua barang dia. Kayaknya ini enggak usah deh. Kenapa? Ini enggak ada. Udah. Udah semua. Udah. Oke. Udah. Astagfirullah. Yuk, kita turun. Akhirnya turun ya Allah. Aduh. Kak, aku apa? Yuk turun.